Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Setia Furqan Khalid. Dan hari ini saya akan sharing sama sahabat sekalian, sahabat setia sekalian, tentang pilih mana sih, bangun usaha dulu atau nikah dulu? Penasaran jawabannya? Kita akan lanjutkan, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin di luar sana sahabat sekalian bertanya gitu ya, Kang, saya ini sedang bangun usaha nih, mau itu cowok, mau itu cewek gitu ya, mau itu Anda Iwan, Ahwat, dimanapun ada, tapi di satu sisi ini saya udah usianya memang untuk nikah. Pilih yang mana, bangun usaha dulu atau nikah dulu baru bangun usaha? Ya, saran saya teman-teman semua, jangan dibentur-benturin. Sama seperti Anda punya cita-cita ingin ngejar S2 dulu, S3 dulu gitu ya. Ya mana aja yang dimudahkan oleh Allah. Kalau ternyata yang dimudahkan itu adalah usaha dulu, jalani usahanya dengan serius. Kalau ternyata dalam perjalanan itu ketemu sama jodoh, terima. Kalau dalam perjalanan jodoh kita bisa bangun usaha, lakukan. Jadi mana yang Allah mudahkan, fokuskan dan jadi yang terbaik. Ya, dalam ininya jelas banget. Barang siapa sudah selesai dengan satu urusan, itu ya, dalam sebuah ayat ya, maka selesaikan urusan yang lain secara profesional. Selesaikan satu urusan secara profesional, maka selesaikan kembali selanjutnya dengan urusan yang lain. Artinya fokus. Ya, kebanyakan kita sahabat sekalian nikahnya enggak, usahanya bangkrut. Kenapa? Karena kita salah fokus. Harus yakin kalau kita memang mau usaha, seriusin. Seriusin, siapin bagaimana permodalannya, bagaimana apa manajemen usahanya, bagaimana juga ngecek dari kompetitor, bagaimana kebutuhan pasar, ya kan? Apa juga produknya, apa jasanya, bagaimana pelayanan after sales-nya. Kita siapin semuanya. Ya, ternyata dalam perjalanan kita membangun usaha ketemu sama jodoh, terima. Ya, dan serius juga cari jodohnya, ikhtiar untuk ilmu pranikahnya, ikut kelas jodoh misalnya gitu ya. Nah, setelah itu Anda juga ikhtiar, setelah nikah insya Allah usaha Anda akan makin melejit. Banyak kok orang yang sebelum nikah udah hebat, tapi lebih banyak lagi orang yang setelah menikah justru usahanya makin melejit.